Ki 0 km channel. Beleganjur berasal dari bala dan ganjur. Bala berarti pasukan atau barisan. Ganjur berarti berjalan. Bala ganjur kemudian menjadi Beleganjur, yaitu suatu pasukan atau barisan yang sedang berjalan, yang kini pengertiannya lebih berhubungan dengan sebuah barungan gamelan. Gamelan Beleganjur pada awalnya difungsikan sebagai pengiring upacara ngaben atau pawai adat dan agama. Tapi dalam perkembangannya, sekarang peranan gamelan ini makin melebar. Kini gamelan Beleganjur dipakai untuk mengiringi pawai kesenian, ikut dalam iringan pawai olahraga, mengiringi lomba laying layan, dan ada juga yang dilombakan. Beleganjur adalah perkembangan dari gamelan bonang, baik dari segi instrumentasinya maupun komposisi lagu-lagunya. Bonang adalah sebuah barungan yang terdiri dari berbagai instrumen yang dipukul yang memakai reong, trompong kajar, kempli, kempur, dan gong. Gamelan bonang memakai dua buah kendang yang dimainkan memakai panggul cedugan. Dalam lontar prakempa disebutkan bahwa gamelan bonang dipakai untuk mengiringi upacara ngaben. Beleganjur pada umumnya dipakai untuk mengiringi upacara ngaben. Sekarang kita akan mau nabuh kenang kematian atau kenang Beleganjur kuno. Kita bersama tukang tabuh yang spektakuler. Thank you.
Oke guys, sekarang kita sudah selesai melakukan tabuh Belaganjur kuno. Inilah perlengkapan kita yang ada di Banjar. Oke.